Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita start. Okay, kita sambung bab 6, sokongan dan pergerakan dan juga pertumbuhan. Okay. So, objektif pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, menerangkan sistem sokongan tumbuhan, daratan dan akuatik. Okay, sebelum ni kita belajar sokongan rangka dalam, rangka luar bagi haiwan. Okay, now kita nak tengok tentang tumbuhan pula. Sistem sokongan bagi tumbuhan. So, tumbuhan ada dua jenis. Tumbuhan daratan dan akuatik. Kemudian kita nak tengok macam mana kita nak tentukan usia bagi tumbuhan. Okay. Yang ketiga, nak menghubungkait sistem sokongan dan kestabilan. Okay, dalam tumbuhan. Right. So, mengapa tumbuhan perlukan sokongan? Okay, kenapa tumbuhan perlukan sokongan? Yang pertama, tumbuhan ni nak cahaya matahari. Okay, keyword adalah cahaya matahari sebab tumbuhan nak buat makanan melalui proses fotosintesis. Sebab tu perlukan sokongan. Alright. Yang kedua, memastikan daun terdedah kepada cahaya. Bila ada sokongan yang elok, daun tu akan terdedah dan menyerap banyak tenaga cahaya untuk buat proses fotosintesis. Yang pertama, nak berdiri tegak. Okay, nak dapatkan cahaya matahari. Yang kedua, nak bagi daun tu terdedah. Kenapa tumbuhan perlukan sokongan. Yang ketiga, menampung berat badan tumbuhan. Dan yang keempat, menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Okay. Ini adalah semua sebab-sebab mengapa tumbuhan perlukan sokongan. Okey. Jadi, dalam suatu tumbuhan, kita kena tahu tumbuhan ada akar, ada batang, ada buah, ada bunga, ada daun. Okey. So, apakah tujuan batang tumbuhan tu? Batang tumbuhan tu ada untuk menyokong berat batang tu sendiri dan juga berat daun dia dan bunga dan juga buah. Okey, yang ni dia nak cover bahagian atas. Okey. Dan akar ni pula akan memberi sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. So dia nak berpaut pada tanah tu. So akar kena kuat. Jadi dua-dua ni, batang dan akar, mesti teguh untuk melengkapkan sokongan yang baik pada tumbuhan. Okey, kita ada dua jenis tumbuhan daratan. Okey, yang pertama tumbuhan berkayu. Okey. Yang kedua, tumbuhan herba. Tumbuhan herba ni maksudnya tumbuhan tidak berkayu. Okay, tumbuhan berkayu ni banyaklah dekat kita punya daratan. Okay, tumbuhan berkayu lebih kuat lah. Maksudnya dia ada struktur kayu yang kuat. Contoh tumbuhan-tumbuhan yang besar. Tumbuhan dia besar biasanya. Pokok durian, pokok rambutan. Okay, pokok-pokok balak-balak ni semua adalah tumbuhan berkayu. Okay. Kemudian sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ni adalah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Ini jenis tumbuhan berkayu. Dan tisu yang ada pada tumbuhan berkayu ni dibina daripada lignin. Okey, kena ingat perkataan lignin. Lignin ni adalah satu bahan kompleks yang tegar dan keras. Dia akan bagi kekuatan kepada kayu tersebut. Itu lignin. Ingatlah perkataan lignin. Lignin ada pada tumbuhan berkayu. Okey. Manakala tumbuhan tidak berkayu, maksudnya dia tak ada kayu lah, tapi masih ada tumbuhan yang tegak, dia ada sokongan yang tertentu lah. Biasanya tumbuhan-tumbuhan tidak berkayu ni, dia perlukan air yang mencukupi untuk ada tekanan segah. Right? Jadi, dia bergantung kepada air. Okay, untuk sokongan. Jadi, tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Bila air cukup, maka bolehlah dia tegak elok. Contoh macam kat rumah kita ada pokok bayam. Pokok bayam Brazil ke, pokok bayam ke, yang pokok renek-renek yang tak berkayu ni. Kalau 3-4 hari kita tak siram dia, maksudnya dia dapat kurang air. Jadi sel-sel dalam batang tumbuhan tersebut, dia jadi layu. Dia kurang segah. Bila kurang segah pokok tu, dia akan tunduk ke bawah, dia tak boleh tegak ke atas. Jadi kita habaq kata tumbuhan tu tak ada sokongan lah sebab dia kekurangan air. Okey. Jadi batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Jadi dia bergantung sepenuhnya pada air.
Jadi biasanya pokok-pokok yang tidak berkayu ni dia tak tahan lama. Okey. Sebab sokongan pun bergantung pada hujan, bergantung pada sirap kita siram pokok dia. Okey, macam itulah. Okey. Jadi struktur khas untuk sokongan bagi tumbuhan berkayu, kita ada akar banir, akar sokong dan akar jangkang. Okey, ini adalah nama-nama bagi struktur khas untuk sokongan bagi tumbuhan berkayu. Manakala tumbuhan tidak berkayu, cikgu silap ni. Okey, jap. Tumbuhan tidak berkayu. Okey, tumbuhan tidak berkayu. Okey. Tumbuhan tidak berkayu pula, sokongan tambahannya ialah sulur paut, akar cengkam dan juga apa lagi tu? Tak nampak. Okey, batang berongga. Okey. Jadi, cikgu ulang balik untuk tumbuhan berkayu, akar banir, akar sokong dan akar jangkang, dan tumbuhan tidak berkayu adalah sulur paut, akar cengkam dan batang berongga. Tengok yang ni adalah akar banir. Biasa kita jumpa banyak dekat hutan-hutan biasa pokok-pokok yang kuat, yang pokok balak ni, yang ni dia akar sokongan, dia akar khas dia. Jadi pokok-pokok macam ni kita tak jumpa struktur khas ni dekat pokok-pokok yang biasa. Dia ada pada pokok-pokok tertentu So akar-akar dia ni besar, besar dan kuat. Akar banir, pokok macam pokok durian, pokok angsana, pokok-pokok balak lah, banyak akar banir. Okey, kemudian kita ada akar sokong. Ha, ni akar-akar sokong ni. Okey, dia bukannya akar, dia bukan, maksud cikgu dia bukannya akar yang duduk dalam tanah ni, dia akar ni dia tumbuh daripada batang, kita panggil akar sokong. Okey, akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Dia nak support sebab terlampau besar kan dia punya pokok ni. Jadi kalau nak harapkan akar saja yang dalam tanah tu untuk support, dia tak boleh. Jadi dia kena ada akar lain yang tolong bantu untuk kekalkan kedudukan pokok tu. Okey, inilah besarnya kuasa Tuhan, macam-macam dia buat untuk pastikan kestabilan. Okey, now akar jenis ni ada pada pokok bayam, banyan. Okey, banyan ni macam pokok macam pokok yang besar lah, pokok balak lah. Okay, pokok pandan dan pokok ara. Pokok pandan pun ada juga. Okay, kat rumah siapa yang ada pokok pandan yang banyak-banyak tu, dia akan keluar juga akar sokong. Okay. Okay, next kita ada akar jangkang. Okay, akar jangkang ni banyak pada pokok-pokok yang ada di ekosistem paya bakau. Okay, kawasan paya lah. Sebab apa dia tumbuh akar-akar macam ni? Sebab kita tahu dekat paya ni dia punya tanah dia lembut. Okey, sebab dia duduk berdekatan dengan air. Paya ni banyak kawasan paya bakau kan dekat dengan air, air laut. Jadi tanah-tanah dekat sini lembut. Kalau dia tidak ada akar sokongan macam akar jangkang ni, pokok ni akan mudah tumbang. Jadi akar jangkang ni membantu untuk menetapkan kedudukan pokok tersebut. Okey. Ini adalah akar sokongan bagi tumbuhan tidak berkayu. Okay, tumbuhan herba. Tumbuhan tak berkayu. Ni contoh pokok apa yang ada sulur paut ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Pokok apa ada? Timun. Lagi? Anggur. Anggur. Okay. Petola. Sebab pokok-pokok ni dia memanjat. Bila memanjat dia kena ada sokongan. So sulur paut ni lah. Ingat perkataan ni, sulur paut ni lah. Dia paut pada batang-batang lain. Dia tumpang. Dia paut batang-batang lain untuk terus tumbuh ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari. Daun pun boleh dapat cahaya matahari. Batang tumbuhan pun dia naik ke atas. Yang mana hijau tu semua ada kloroplas untuk buat proses fotosintesis. Okay. Ini apa maksud dia? Struktur halus yang berlingkar dan melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Itu maksud sulur paut. Timun, peria, labu dan sebagainya. Okey. Okey, kita ada akar cengkam pula. Okey, akar cengkam.
Kecengkam ni dia tumbuh pada struktur lain untuk sokongan. Dia cengkam, okey, dia cengkam pada batang tumbuhan lain. Okey. Contoh pokok orkid dan pokok deduit. Pokok deduit ni siapa biasa kat rumah dia ada pokok rambutan ke ataupun pokok langsat ke, ada banyak pokok deduit ni. Kalau biasa cabut tarik keluar, kita dapati ada akar yang mencengkam batang tumbuhan tu, batang pokok rambutan ataupun pokok langsat tu. Dia kuat eh. Jadi akar-akar ni dia cuma tumpang saja. Dia bukan serap nutrien daripada pokok rambutan. Dia tumpang saja. Kita panggil sebagai epiphyte eh, dia tumpang duduk saja. Sebab kalau duduk kat bawah, dia tak boleh dapat cahaya matahari. Jadi dia tumpanglah pokok yang tinggi ni. That is why dia ada akar cengkam. Okay. Ulang balik, kita ada akar apa yang tadi? Akar banir, kita ada akar jangkang, kita ada sulur paut, lagi apa? Sokong. Ya, akar sokong. Okay. So, itu antara akar-akar speciality untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu. Tujuan untuk sokongan. Okay. Now, kita ada tumbuhan akuatik. Tadi semua tumbuhan darat. Tumbuhan darat yang terbagi pada tumbuhan berkayu dengan tidak berkayu ataupun tumbuhan herba. Sekarang kita pergi ke habitat air pula. Akuatik ni maksud dia air. Okay? Tumbuhan akuatik pun perlu juga sokongan sebab dia pun nak jalankan fotosintesis. Jadi sokongan dia lain sikit daripada tumbuhan daratan. Okay? Tumbuhan akuatik tak ada tisu berkayu. Okay? Jadi dia mengharapkan sokongan daripada daya apungan air. Daya apungan air. Maksudnya kalau kita tarik keluar pokok teratai ni, tarik keluar batang dia semua, kita letak dekat atas darat. Dia mengelepet, dia tak boleh tegak ke atas sebab dia tak ada sokongan daripada daya apungan air. Okay. Selain itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu parenkima. Ingat perkataan ni. Tisu parenkima ni khas untuk tumbuhan akuatik. Okay, tisu parenkima ni adalah sel dinding nipis yang banyak ruang udara. Sebab kan dia nak terapung. Dia macam pelampung lah. Sebab tu kalau pelampung ada udara banyak. Sama juga dengan tumbuhan akuatik. Dalam dia punya tisu tu ada banyak bulat-bulat-bulat-bulat. Macam ruang-ruang udara. Okay. Ini lah. Okay. Alright. So, ini tisu parenkima. Ni semua ada udara ni, ruang-ruang ni. Sebab itulah tumbuhan akuatik ni dia boleh terapung. Okay, tisu parenkima pada batang pokok teratai. Ini ambil batang pokok teratai, kita potong, kita dapati tisu macam ni. Ini tisu parenkima. Okay. Ini pokok-pokok akuatik lah. Okay. Keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ini. Jadi, bagi setengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambahkan daya apungan. Okey. Ada jenis yang batang dia besar untuk menambahkan daya apungan supaya pokok-pokok akuatik ni boleh stabil di dalam air. Okey. Okey. Sikit saja kita belajar, terus tanya cikgu, tanya soalan yang berkaitan. Nampak tak soalan dia? Okey. Ini contoh soalan objektif yang berkaitan. Antara penyesuaian berikut, yang manakah akan membantu tumbuhan akuatik terapung? Siapa boleh jawab? Satu daun. Satu daun lebar, dua ruang udara, tiga kesegahan sel, empat batang berkayu. Okey, daun lebar betul kan? Sebab dia nak tampung daya apungan air. Ruang udara macam tisu parenkima, dia nak bagi banyak udara supaya lebih ringan dan terapung. Okey, satu dan dua. Kalau kesegahan sel tu untuk siapa? Haslinda. Kalau kesegahan sel, tumbuhan darat ke tumbuhan akuatik? Kesegahan sel. Adrisha? Kesegahan sel.
Farhan, mana Farhan? Keluarlah. Farhan, ada tak Farhan? Kesegahan sel untuk siapa? Tumbuhan darat ke tumbuhan akuatik? Irfan? Kesegahan sel adalah untuk Azri baru masuk. Untuk tumbuhan darat. Terutamanya untuk tumbuhan tidak berkayu. Contoh pokok bayam ni tadi cikgu bagi tahu tu, bayam Brazil, pokok keembung. Depa ni hanya harapkan air untuk kesegahan sel dan dia boleh sokong tegak. Batang berkayu untuk tumbuhan daratan. Okey. Ini contoh. Tumbuhan manakah yang mempunyai banyak tisu jenis ini? Ini tisu apa ni? Aranchyma. Okey, tisu Aranchyma. Tumbuhan ni yang mana? Satu yang A ni pokok apa ni? A adalah pokok orkid. Pokok orkid dia ada akar cengkam. C? Ni pokok apa? Teratai. So teratai dia ada tisu Aranchyma. Jawapan dia C lah. Okey, B, yang ni pokok hydrilla. Hydrilla ni pokok akuatik juga. Cumanya dia tidak ada tisu Aranchyma. Dia kalau dia nak berdiri tegak dalam air, dia harapkan saiz dia yang kecil dan juga daya apungan air. Okey. Yang D ni adalah pokok keembung. Okey, pokok keembung ni dia mengharapkan air untuk kesegahan sel. Okey. Okey, menentukan usia tumbuhan berkayu. So, yang ni macam kalau kita lalu belakang lori balak, semua tu kita boleh nampak pokok balak yang depa tebang tu dia ada macam jalur-jalur gelang macam tu kan. Yang tu kita boleh kira berapa usia pokok tu. Kalau lagi besar, kadang-kadang kita nampak lori tu dia bawa yang balak besar-besar. Lepas tu kita nampak gegelang kat dalam tu lagi banyak. Gegelang tu kita boleh ukur untuk tentukan usia pokok tu. Okay. So sebenarnya ada dua cara untuk tentukan berapa usia pokok tu. Okay. Cara yang paling biasa nak menentukan gelang, kita macam kena tebang lah pokok tu. Rugilah, kadang-kadang pokok tu usia dia sampai 100 tahun, 80 tahun dan sayang lah, kena tebang. Lepas tu kita boleh kira berapa gelang yang terdapat dalam diameter pokok ni. Bila dah tebang tu kita boleh tahu berapa ukuran dia, berapa ni. Ini saintis dia akan kira lah. Okay. Pokok yang ini ditentukan ni ditebang. Ni kira macam rugi sikit lah. Pokok dipotong merentasi batang dan kita kira. Satu gelang mewakili satu tahun. Tu gelang tahunan kita panggil. Okey, ada cara kedua. Yang ni selamat, kita boleh selamatkan pokok tu. Okey, pokok tidak ditebang tapi kita korek menggunakan gerudi khas. Dan bila pokok gerudi itu akan digerudi sehingga 75% dan separuh ukur. Jadi mata gerudi tu dikeluarkan, kita akan kira berapa bilangan dekat mata gerudi tu. Cara ini lebih baik sebab kita boleh selamatkan pokok daripada ditebang. Okey. Okey, menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan. Macam hari itu juga kita belajar pasal kestabilan pada haiwan, kestabilan pada manusia dan tumbuhan pun perlu juga kestabilan. Contoh kalau angin kuat ke ribut ke apa, pokok-pokok yang tinggi biasanya dia tak tahan kan, dia tak apa stabil, dia akan tumbang. Tapi pokok-pokok yang lebih lebar dan akar lebih kuat, dia boleh stand lagi walaupun ada ribut dan sebagainya. Okey, kita nak kaitkan sistem sokongan tu dengan kestabilan. Okey, jadi sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukan kalau tak mudah tumbang. Okay. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti. Sama juga pusat graviti dan keluasan tapak. Pusat graviti tu maksud dia macam ni. Kalau tumbuhan tu lebih rendah berbandingan tumbuhan yang lebih tinggi, yang lebih tinggi tu mudah tumbang. Kalau keluasan tapak sama juga, kalau dia lebih lebar dia kurang sikit untuk tumbang. Tapi kalau dia kurus sikit tinggi, dia senang untuk tumbang. Okay. Jadi semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Okay. So
Sebenarnya kita dah habiskan silibus untuk sokongan. Sekejap. Okey, semua ada buku buku modul amali tu kan? Ada eh? Okey, sekarang sebelum tu cikgu nak bagi tahu untuk kamu punya eksperimen, kita dah masuk dua eksperimen wajib. Okey, yang first hari tu yang pasal sokongan tu kan, tulang berongga dengan tulang padat. Ada yang dah buat eh? Eksperimen itu? Kamu kena buat laporan eh, sebab itu adalah eksperimen wajib. Dan dia, cikgu memang kena semak untuk setiap eksperimen. Setiap pelajar mesti lengkapkan eksperimen wajib. So, yang kedua ni pun ada eksperimen juga. Okay, mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. Kalau tengok buku teks muka surat 137. Okay, senang je yang ni. Kamu buat eksperimen di rumah saja. Okay. Kalau dia kata bikar, kamu boleh ganti dengan cawan ke ataupun boleh ganti dengan apa tu, botoy ke apa kan. Okay. Ambil 3 biji je kacang hijau. Lepas tu kamu ikut step dia semua dan dapatkan data. And then bila dapat data, buat graf. Lengkapkan laporan tu, rujuk muka surat tu. Dan cikgu nak kutip lebih kurang berapa? Seminggu lebih. Okay, 4 Julai hingga 7 Julai wajib hantar dekat cikgu. Boleh eh? Cikgu bagi masa ni, lambat lagi lah ni baru 24 hari bulan. 4 Julai ambil masa seminggu. Jadi kat rumah, kamu jangan kata susah nak buat lah. Cikgu dah semak yang ni. Eksperimen ni juga lebih kurang lah, mungkin dia tak detail sangat. Budak tadika pun buat macam ni. Dia percek pertumbuhan anak benih kacang. Kamu umur 16 tahun dah kan, takkan tak boleh buat. So cikgu nak 4 Julai hingga 7 Julai dalam masa duration masa tu, hantar kat cikgu laporan. Lepas tu ambil gambar sikit. Semua sekarang ada smartphone dah, ambil gambar. Dia punya evidence di masa tumbuh dia ke, ambil gambar. Okey, sekurang-kurangnya 5 gambar. Okey, lebih tak apa. Boleh eh? Yang ni? Boleh tak? Nak dengar kata boleh? Boleh kah? Zamir, boleh kan? Bukan susah mana pun. Boleh buat. Alright. So sekarang semua orang buka buku amali tu, kita semak. Cikgu tak bagi latihan lain yang ni. Sekejap, kita semak sama-sama. Okey, untuk soalan. Okey, muka-muka surat. Tak nampak mata. Muka surat 94. Okey, semua orang dah ready kah? Muka surat 94. Sistem sokongan tumbuhan darat. Okey. Tumbuhan berkayu disokong oleh apa? Disokong oleh apa? Ni ada dalam line ke tak ada ni? Cikgu, Ustaz. Tumbuhan berkayu disokong oleh tisu berkayu. Okey, tulis. Tisu berkayu. Tisu berkayu adalah mana dia lain tak ada pun. Taufik. Apa jawapan dia? Cikgu tak apa nampak gelap. Okey. Tumbuh dapat dah ni? Okey, dapat, good. Tisu ini dibina daripada lignin. Good. Okey, lignin. Iaitu bahan kompleks yang tegak, keras dan tak kenyal. Okey, tumbuhan herba pula. Tumbuhan herba yang tidak berkayu disokong oleh apa sel?
kesegahan sel. Kesegahan sel. Okey, tulisnya jawapan dia. So, air dalam sel menekan pada dinding sel. Air dalam sel menekan pada dinding sel. Okey, nombor dua. Soalan nombor dua. Struktur-struktur khas pada tumbuhan adalah penting untuk A. Memberi sokongan. Struktur khas ni memberi sokongan. B. Membantu tumbuhan mendapatkan. Tumbuhan dia memang dia nak cari ni ya. Dengan air. Cahaya matahari. Okey, soalan 3A. Senang je ni. Itu gambar apa tu? Akar apa tu? Akar? Banir. Good. Akar, banir. B? Yang ni dekat pokok-pokok paya bakau. Jangkang. Akar jangkang. Good. C? Senang je. Sulur paut. D? Nah, pokok-pokok pakis. Akar cengkam. Okey, E. Akar sokong. Okey, next. Okey. Sistem sokongan dalam tumbuhan akuatik. Okey, tumbuhan akuatik seperti keladi bunting, tumbuhan hydrilla, tu pokok hydrilla tu yang kecil-kecil ni. Siapa bela ikan dia familiar lah dengan pokok ni. Ikan-ikan kecil dia suka makan. Okey, dan teratai mendapat sokongan utama daripada daya apa? Apungan air. Okey, daya apungan air. Okey, daya apungan air. Okey, bagi setengah tumbuhan akuatik, keladi bunting, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga. Okey, dan besar. Okey, batang berongga dan besar. Okey, next. Tumbuhan sebelah kanan tu. Tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu erenkima. Tisu erenkima. So, tisu erenkima ni mempunyai ruang udara. Okey, ruang udara yang menyebabkan ringan dan dapat terapung. Okey, next kita nak tentukan usia tumbuhan berkayu. Okey, macam mana cara dia? A, mengira gelang pertumbuhan. Okey, ataupun gelang pertumbuhan. Mengira gelang pertumbuhan ataupun gelang pertumbuhan. Okay, satu gelang mewakili berapa tahun? Satu tahun. Okey, satu gelang satu tahun. Okey, B, kaedah kedua, menghitung lingkar cincin pokok tersebut dengan menggunakan bor. B-O-R. Okey, B-O-R. Okey, bor ni dalam kutek tak ada, tapi kamu tulislah jawapan kat situ, B-O-R. Okey, so untuk mengira gelang pertumbuhan pokok yang hidup, panjang bor, bor tu macam dia punya gerudi tu lah. Okey, panjang bor yang digunakan harus memiliki panjang berapa peratus? 75% dari diameter pokok atau separuh diameter. Okey, separuh diameter. Okey, next. Menghubung kait sistem sokongan dengan kestabilan. Okey, nombor satu. Ada dua syarat kan untuk menstabilkan tumbuhan. Yang pertama, pusat graviti. Pusat graviti. Yang kedua, keluasan tapak. Okey, A. Semakin apa? Semakin besar. Semakin rendah. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. B. Semakin besar luas tapak, semakin stabil tumbuhan itu. Okey, ramalkan nombor 2 dengan 3. Pokok mana lebih stabil? Senang je. Pokok yang kedua. Okey. Yang ketiga, pokok mana stabil lagi? Yang satu. Senang je. Okey, nombor 4. Apakah hubung kait sistem sokongan kestabilan? Jadi, struktur-struktur khas. Struktur-struktur khas
pada tumbuhan berkayu seperti akar banir, akar jangkang, membesarkan luas tapak. Nah, sebab tu adanya struktur-struktur yang membantu dia pun ni, tujuan dia untuk membesarkan luas tapak supaya lebih stabil. Okey. Okey, muka surat belakang tu, itu eksperimen wajib yang kamu kena tulis laporan. Okey, yang muka surat 98-99 tu bolehlah buat sebagai ulang kaji. Yang penting cikgu nak laporan kamu sendiri, kamu snap, hantar kat cikgu. Nanti buka sekolah, cikgu akan kumpulkan, masukkan dalam file. Itu eksperimen wajib lah. Yang kedua, yang pertama itu yang kotak itu. Yang siapa yang tak buat yang kotak itu pun buat dulu. Kemudian sambung yang kedua. Okey. So tugasan ni kamu jangan biar lama-lama, nanti dia jadi beban. Yang malam ni check balik homework yang hari ni, yang mana boleh buat, buat terus. Tidak, dia bertindan-tindan. Bila bertindan, kamu akan jadi stres, kamu tak buat. Itu masalah dia. Okey. So kita kena pandai rancang. Sebab semua orang menghadapi masalah semasa pandemik ni. Jadi kita jangan ikut sangat masalah tu. Kita kena cari jalan untuk selesaikan. Okey. So itu sahaja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa masalah ke apa, boleh PM cikgu. Okey. Sebelum tu, untuk PBL, sekejap lagi cikgu akan hantar soalan Google Form. Kamu just jawab kat situ. Apa tu, pelajar yang jawab Google Form tu cikgu akan catat untuk PBL. Okey, buat dalam bentuk kamu jawab saja dalam Google Form tu. Okey, boleh? Ada soalan apa-apa tak? Buku soal 94 tadi, nombor A tu. Buku soal 94. Buku teks ke buku? Buku ni, buku amali. Okey. Buku surat 94. Yang A nombor 2. A nombor 2. Okey, tumbuhan berkayu juga disokong oleh struktur khas. Struktur yang special, struktur istimewa kan, struktur khas. Dapat? Dapat yang atas. Yang atas nombor 2. Jawapan nombor 2. Tumbuhan berkayu disokong oleh tisu berkayu. Lepas tu tisu berkayu adalah. Okey, tisu berkayu adalah keras. Tisu berkayu keras dan memberi bentuk dan kekuatan. Okey. 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 So, kalau rajin boleh lengkapkan ni soalan, banyak dalam ni kan. Soalan objektif ada. Cikgu tak boleh nak sentuh semua sekali. Okay. Jadi, kalau kamu buat latihan apa semua, nah tu kalau nak jawapan, nanti boleh PM cikgu, cikgu bagi jawapan. Yang ni kendiri punya pembelajaran kendiri. Kamu kena rajin. Kalau nak dapat elok, dapat A+, bukan sekadar cikgu doa saja, kamu kena usaha juga. Okay. Buat banyak, tanya cikgu, cikgu bagi jawapan. Cikgu tak pernah tak jawab lagi. Okey. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa, ada apa-apa lagi tak? Tak ada ah. Yang tak boleh masuk, ada masalah data dan sebagainya, cikgu try lah, cikgu try untuk settlekan, bagi apa-apa bahan nanti, boleh rujuk balik. So kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih kerana join. Alhamdulillah. So cikgu berhenti di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.